Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Indramayu masih Jawa Barat juga, jadi saya salamnya sampurasun. Siap. Yang terhormat Bapak Camat Anjatan beserta Muspika, yang saya hormati Kapolsek Anjatan, yang saya hormati para kuwu kecamatan yang hadir di tempat ini, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh pemuda, warga Desa Lempuyang. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya cintai dan saya banggakan, para awak pos kamling, bapak-bapak yang gagah-gagah di depan saya. Pertama kali saya masuk ke wilayah ini, saya sedikit tadi terharu juga. Terima kasih sambutan warga Desa Lempuyang, para pejabatnya juga semua hadir, kemudian disuguhkan dengan bela diri Polri. Beberapa Polres yang sudah kami kunjungi belum ada tampilan atau peragaan bela diri Polri. Meskipun masih kelihatan agak kaku karena latihannya mungkin mendadak, simsalabim, instan, sehingga kelihatan masih kaku, tapi wajar, mungkin baru beberapa kali latihan ya Pak. Tapi itu sudah menunjukkan kreativitas warga Desa Lempuyang sangat baik, didukung dengan kepala desanya yang masih muda, tentunya bersemangat untuk membina warganya menjadi desa yang aman, nyaman, tentram untuk ditinggali. Sebetulnya lomba pos kamling tingkat Polda Jawa Barat ini sudah dilaksanakan setiap tahun. Jadi dalam rangka Hari Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2018, setiap tahun kita melaksanakan lomba pos kamling tingkat Polda Jawa Barat. Nah, karena tahun ini, tahun 2018 ini kita menjelang lebih dekat ke bulan Ramadan, kemudian setelah Ramadan juga kita berhadapan dengan Idul Fitri, kemudian Pilkada serentak, sehingga sepertinya seolah-olah ini terburu-buru, mendesak. Padahal memang setiap tahun kita laksanakan lomba ini menjelang 1 Juli. Nah, karena alasan itu kita percepat. Sebetulnya kita sudah informasikan ke para Kasat Bimas bahwa lomba pos kamling ini akan dilaksanakan pada awal Mei. Karena itu tadi kita sudah mendekati bulan Ramadan. Maksud dilaksanakannya penilaian lomba siskamling ini, selain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keamanan ketertiban masyarakat, juga manfaat dari siskamling itu sendiri adalah meningkatkan tali silaturahmi antar warga. Ya, jadi dengan adanya siskamling, otomatis karena setiap malam harus ada ronda minimal 3 orang atau 4 orang, sehingga siapapun ada warga baru itu bisa dikenal dengan baik. Kemudian juga diharapkan dengan adanya siskamling ini dapat menyelesaikan permasalahan atau tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah ini melalui musyawarah untuk mufakat antara awak kamling atau mungkin FKPM atau tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian ketua RW. Jika terjadi tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah ini, maka dapat diselesaikan secara musyawarah. Nah, kalau menurut KUHP, tindak pidana ringan itu yang ancaman hukumannya di bawah 2,5 bulan. Nah, kalau kita konversikan dengan surat edaran Mahkamah Agung, itu ancaman hukumannya tindak pidana ringan itu yang kerugiannya senilai di bawah 2,5 juta. Jadi bisa diselesaikan secara musyawarah, tidak perlu dilaporkan ke kepolisian terdekat. Namun apabila memang
korbannya menghendaki, mengharuskan, harus dilaporkan, diselesaikan secara pidana, itu lain halnya ya. Memang kalau korbannya harus melaporkan, harus diselesaikan secara hukum, ya lain halnya itu. Kemudian selain itu juga yang sekarang ini sedang marak, minuman keras oplosan, ya, dengan bapak-bapak di sini melakukan patroli atau ronda keliling kampung, diharapkan bisa mencegah tidak terjadi adanya pesta minuman keras oleh pemuda atau siapapun, apalagi minuman kerasnya berupa oplosan yang bisa mengakibatkan kematian. Ya. Kemudian juga saya harapkan selain mengaktifkan kembali pos kamling mungkin yang sudah mulai kurang aktif, yang terutama di kota-kota besar, karena kalau kita ketahui di kota-kota besar itu pos kamling atau pengamanannya sudah diserahkan kepada security atau satpam, sehingga bukan warganya yang melakukan ronda, tetapi dengan memberikan sejumlah uang kepada linmas atau kepada satpam untuk melakukan pengamanan, sehingga fungsi dari pos kamling itu sendiri sudah berubah menjadi kadang-kadang menjadi tempat jualan kalau siangnya, ya kalau di kota-kota, kemudian malamnya jadi pos satpam bukan pos kamling. Nah, untuk selanjutnya sebetulnya ada ahlinya sis kamling. Terus terang bapak-bapak, ibu-ibu semua, selama hidup saya sebetulnya saya belum pernah ikutan sis kamling. Nanti ada pakarnya sis kamling yang akan menilai atau membimbing penilaian sis kamling ini secara ahlinya, menurut ahlinya, pakarnya sis kamling, AKPP Tatang Sutisna, nanti yang akan membimbing atau memperagakan bagaimana penilaian pos kamling ini. Demikian yang saya sampaikan, permohonan maaf dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kalau secara lihat secara sekilas sih pos kamlingnya sudah bagus, lengkap, kemudian awaknya nanti kalau mungkin dites sama Pak Tatang silakan, supaya lebih kelihatan lagi kreativitas dan kemampuan awak pos kamlingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penilaian pos kamling ini? Demikian yang saya sampaikan, permohonan maaf dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kalau secara lihat secara sekilas sih pos kamlingnya sudah bagus, lengkap, kemudian awaknya nanti kalau mungkin dites sama Pak Tatang silakan, supaya lebih kelihatan lagi kreativitas dan kemampuan awak pos kamlingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.